Dan orang bersaha bibi gini jadi kalau detik di Aisyah siapa itu sih di kasa koma atau tadi diantar ke bapak nak itu di ingat gak hari ini hari apa? Ingat ah, hari ini kan hari kematian ibu. Bibi tahu nggak ayah hari di mana? Bapak lagi kerja keluar kota. Mungkin 2 minggu lagi baru bisa pulang. Makanya Bibi diminta Bapak jagain kamu. Gitu, Bi. Iya. Weh, bidan datang. Bu. Sehat. Alhamdulillah. Ngerota nih. Naon? Ngekeun heula atuh. Euy, digede ngekeun atuh. Mare nih, Bro. Raisa ngiris lagu baru. Raisa mantan urang. Mantan manehna channel album. Gede amat ya. Raisa artis. Heh, sugan we mantan urang. Iya, beda deui atuh eta mah. Ngiris judulna Pirasat, boy. Alus teh? Alus atuh, alus pisan pokona mah. Oh. Emangnya Raisa lain mukana hungkul nu alus, suarana ge alus tuh. Ah, sama. Sama temang Raisa wae diurusan ah ngobrolna. Asal senyo nya. Temang Sunda leuwih alus si temang Raisa jauh ka mana-mana. Ya deui eta mah nya Sunda mah Sunda, Raisa mah Raisa atuh. Eta mah maneh we teh pernah ngadengkeun. Marane teh orang Sunda asli. Kuduna mah beuki ka budaya Sunda, ulah budaya si Raisa wae, Raisa we Raisa diomongan. Tapi geulis bae. Geulis. Ulah disatukeun atuh awe jeung budaya mah beda deui. Tapi resep bae. Resep. Jadwal kurang perencanaan karir. Saudara siswa kelas, langsung ayeuna ngajajah sareng BK-nya ya. Janten rencanana anjeun hoyong kuliah di mana? Teterang, Pak. Indung abdi, tegadu artos. Tigana abdi teteras kuliah. Abdi bingung, Pak. Abdi hoyongna asup ka hukum, tapi indung abdi hoyongna asup abdi ka ieu, Pak, kedokteran. Mi, Bapak nanya, Mika. Terang abdi teh, Pak. Abdi terang enggak sejurusan ke mana? Anjeun gaduh hal anu janten passion teh, Mi. Thank you.
siapa ya? Hasan kan, Bibi tadi dia gak ke rumah. Pagi Mika. Hah? Kamu siapa? Ah udah lupa aja. Gue tuh Rasa, sahabat lu dari masa depan. Hah? Rasa? Iya gue Rasa. Bentar ya. Angkat lagi. Lu tuh kebiasaan deh, Mik, dari dulu. Kledor, pintu rumah gak dikunci. Nanti kalau ada maling masuk gimana? Lu sebenarnya siapa sih? Gua tuh Rasa, sahabat lu. Hah? Lu Rasa? Lu yakin gak mau mandi? Udah jam segini loh. Dari sabuk. Ada tuh di kursi ruang tengah. Ketemu kan? Iya ketemu. Kalau bisa tahu sih ada sabuk di sana. Lo bisa tahu sih? Iyalah, dari kecil gue tuh selalu nagih kalau makan ini, Mi. Terus lu juga pernah bilang, beli nanti kalau lu buat restoran, lu tuh harus ada menu ini di dalamnya. Gimana rasanya? Enak gak? Enak kok. Abisin ya. Terus sekolah. Sekolah yang bener. Jangan bolos. Gue nunggu di sini boleh kan? Siang nanti Bibi kesini kok. Kalau masih gak percaya juga, telepon aja minta kesini sekarang. Mik, gue mau dihabisin. Mika, semangat sekolahnya ya. Sorry malu ya udah sekolah. Eh bro, ayo ngarek cerita yuk. Tadi ayah wewe lagi kayak mau orang. Wewe. Lu lah wewe. Tapi main nanti ngaku sahabat orang di masa depan. Tuh di masa depan. Baik di mah gagawe yang saha. Biasanya sih ya bu. Di lain orang Mik, sumpah. Lamun gitu sih ya wari mah pegawai anak. Kok jadi aing sih Mik? Tapi itu bener awe di masa depan. Heeh, mah eta ngomong gitu ke orang. Ngomong sorangan? Heeh. Gilis tuh. Tong ditanya tuh lamun gitu nama. Ya masa gitu sih. Tapi namanya siapa order kemarin? Asli gung sih, matara percayaan ke orang deh. Nah, lo mentah percaya mah, coba keretah cili kucing. Bodoh. Bercanda. Tapi bener, cicalar, manina gelis sih, namun gelis. Orang samperkan di mana ini? Tong ditanya tuh gelis apa itu nama. Main hati Aina ya di Ima. Ima saha? Di Ima orang, karena gue yang si Bibi duaan. Duaan? Duaan. Tapi orang aneh, eh. Kenapa? Main hati nyawa karena masakan favorit orang. Terus, wow, oge jeung si Bibi. Hei, orang kita nyawa ke si Bibi. Tah. Tapi nu paling aneh nama, nyawa tuh. Naon? Main nate, wow, nyawa karena hal personal di orang. Jero. Terus jero. Makan, nah eta. Tah. Huh. Tapi lamun ditinggal di dina beungeut nama, main nate mirip kaci dan si Rasa. Rasa? Saha Rasa? Rasa. Sahabat leutik urang, nu pindah ke kota. Apa bener mana yang nanya? Tapi lamun ditempo mah. Benar eta sahabat sia di masa depan, Mik. Digara mana nama tulisin waktu meureun nya? Tah, si gacoro emon atuh kitu mah. Bodor wae. Bocor. Tapi kok bisa nya? Kok bisa nya? Bingung aing ge. Bingung. Oh, Bibi, kalau tapi masuk dulu. Oh iya, teh.
jadi sahabatnya Mika. Oh gitu. Kenapa nah, nyanyi tadi ya? Ari Asep teh sehat, Bi? Kok nyanyi tahu? Asep anak Bibi sehat kok. Anak Bibi tuh kayaknya suka banget deh sama Karawitan. Kalau misalkan Bibi ada niatan buat Bibi si Asep, dibeliin aja Bibi, soalnya sayang sama banget depresinya. Kok gak tau Bibi ada rencana bimbel buat Asep? Jadi lu benar-benar rasa teman masa kecil gua. Iya. Gimana keadaan di masa depan? Maksudnya? Iya. Gimana kabar Laras? Laras. Iya Laras, Laras pupu gua. Itu enggak punya sepupu yang namanya Laras, Mik. Kalau Bibi gimana? Bibi baik kok. Anaknya jadi pemain terkenal Karawitan di Bogor. Si Asep? Iya, si Asep. Kalau ayah? Di masa depan, itu selalu cerita tentang impian kedua. Tentang gue yang pengen kerja di industri makanan buat restoran ini. Pak, kalau lu beneran teman masa kecil gue, kenapa harus dari masa ini lagi, Pak? Lu inget gak dulu? Kita tuh sering banget main di sini. Di Bogor. Bogor tuh udah jadi tempat kenangan masa kecil kita. Dan gue pengen lihat lagi momen-momen ini. Jadi, itu alasannya? Iya. Lu datang ke masa lalu, coba buat tidur doang. Gak ada alasan lain, Kak. Lu tuh selalu cerita tentang penyesalannya selama di sekolah, nih. Cerita tentang lu yang nyesel hidup gak ada arah. Cerita tentang lu yang gak bisa belajar dunia selama sekolah. Cerita tentang impian lu. Ada alasan lain, Kak. Jadi, lu bakal tetap terus di sini. Gimana cara lu bisa kesini? Nanti gue bakalan balik kok. Kalau gue, di masa depan lu gimana? Lu tetap sama. Lu tetap jadi Mika, sahabat yang terbaik yang buat lu. Kalau lu tidur yang tidur salah di masa lalu, lu gak apa? Lu tetap salah juga sama gue. Lu pernah bilang ke gue, rasa itu subjektif. Tiap orang punya makna yang beda. Tapi rasa gak pernah bohong. Rasa yang membuat kita lebih hidup. Gue gak tahu lu beneran apa bukan. Tapi lu mau percaya sama gue. Ini Bi. Kenal ini Bi, Rasa. Dia tinggal di sini sementara ya, Bi. Tolong disiapin kamar di kamar tamu aja, Bi. Duluan ya, Bi. Iya, ya. Bi. Bibi, apa kabar? Baik. Sekarang, Bi. Siapa? Ayah. Angkat, Mik. Mik, dengerin aku. Angkat. Iya. Lu udah tahu? Apa nggak bilang? Kalau lu beneran di masa depan, gak punya niat buat ngeberin hidup gua. Terus lu ngomong, nak. Ini orang tua gua. Lu gak sadar. Gua udah cukup sendirian, nak. Sekarang
saat ayah gue meninggal. Gue masih kecewa sama dia. Gue belum punya kesempatan buat ngerin itu. Kalau gue tahu sejarahnya bakal kayak gini, nih lo masuk sini, Dera. Gue kecewa sama Pra. Aku sayang Bi sama Mika. Amika, Bibi bisa masuk? Boleh, Bi. Amika nggak apa-apa. Ini Bibi bawakan minuman teh kamomail dari Terasa. Kata Terasa, A suka. Mika, Bibi tahu. Bibi nggak tahu apa-apa. Tapi Bibi tahu Terasa sayang sama kamu. Dia emang sahabat yang datang di hari masa depan, mungkin juga bukan, tapi Bibi yakin dia punya alasan sendiri dan Bibi yakin dia bisa jadi support yang baik buat kamu. Ada yang mau gue tunjukin? Apa? Maafin gue ya, Mik. Gue kira dengan gak bilang ke lu, semuanya bakal baik-baik aja. Gue selalu takut merubah sejarah penting di hidup lu. Ternyata enggak. Lu masih mau berjuang di masa ini. Buat lu, impian lu, buat kita. Halo, Nak. Maafin ayah ya, Nak. Selama ini ayah sering banget nelpon kamu. Ibu dulu sering curhat ke ayah. Betapa bangganya dia punya anak kayak kamu, yang selalu baik ke teman-teman kamu, yang punya mimpi besar dan gak mau ngebuang mimpinya. Ayah berharap semoga kamu selalu kayak gitu, Nak. Dan semoga kamu selalu tahu jalan buat mimpi besar kamu. Ayah dan ibu akan mensupport semua keputusan dan semua mimpi yang kamu punya. Ayah sayang kamu, Nak. Pagi. Pagi. Sarapan udah ada? Belum. Ini tadi Mika masak sarapan buat Bibi sama Rasa. Cobain ya. Cobain ya. Gimana rasanya? Enak kok. Gue punya sesuatu nih buat lu. Apa? Teh kamomail. Apa ya? Lu tahu gak sih? Teh itu hebat banget loh. Teh ini bisa netralin kadar gula, terus bisa mencegah gangguan tidur juga loh. Tapi yang paling hebat, dia itu bisa jadi teman terbaik saat kita stres, sedih maupun senang. Udah tahu kok, lu tuh selalu bilang gitu sampai bosen gue nya. Nah,
kasih ya. Tumben manis, kenapa? Gak apa-apa, makasih aja. Sejak ibu gue meninggal dan ayah fokus sama kerjaannya, sampai gak ada waktu buat gue ngerasa gak punya support sama sekali, Ra. Sampai akhirnya gue ketemu sama lu. Berkat lu, gue jadi tahu ayah ngedukung banget impian gue. Berkat lu juga, gue jadi tahu jalan buat menggapai impian gue. Dan mestiin gue gak akan nyesel di masa depan nanti. Makasih ya. Iya, gak apa-apa kok. Beberapa tahun lagi kita mesti ketemu. Lu jangan lupa-lupa ya. Jangan malu. Iya, gak bakal lupa lah. Nura, lu mimisan. Oh ini, gak apa-apa kok. BTW, gue punya satu permintaan buat lu nih. Beruntung sekali umur belia gue menghadapi ini. Rasanya, ini istimewanya kehidupan, bukan? Gak ada satu orang pun yang tahu masa depan kita. Tentang apa yang terjadi hari esok. Tentang akan jadi apa kita nantinya. Tentang jadi kita, gimana perencanaan karir tentang kamu? Tentang mimpi kita. Tapi gue tahu satu hal. Hal paling istimewa di dunia. Hal subjektif yang gak pernah bohong. Hal yang bisa ngerubah seseorang. Dan support. Kita butuh itu dari seseorang. Ataupun dari diri kita sendiri. Hampir kayak kita butuh api buat masak. Bukannya itu yang paling penting buat kita. Iya. Hal itu adalah rasa boga, Pak. Rasa. Luka goresan.